Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi hasil video atau hasil record dari Mirrorless Action yang nggak keluar gambarnya, jadi cuma keluar suaranya pas kalian edit di Vegas ya. Mungkin kalau misalnya kalian pakai Premiere beda lagi mungkin ya, atau mungkin kalau di Premiere nggak kayak gini. Langsung saja kita buka. Sini saya pilih contoh yang ini pak. Nah sini bisa dilihat sendiri cuman keluar audionya doang ya. Harusnya ini jadi 3 track tapi cuman jadi 2 track. Mungkin ini loading dulu dan ya yeah, mungkin sambil nunggu loading langsung saja kita mulai tutorialnya. Di sini kita ke directory dari Vegas 14-nya atau Vegas 13 atau Vegas berapapun. Karena di sini saya pakai di Steam jadi saya ini ke sini Vegas dan kalian cari aja buka Vegas Pro berapapun 14 atau berapa. Dan di sini ada file ini, file IO plugins atau apapun itu dibacanya, klik dan kita klik lagi yang compound plug ya. Dan di sini ada compound plug.dll, kalian ganti aja atau mau kalian hapus juga terserah, cuman di sini saya ganti namanya aja jadi .old ya. Dan nanti ini akan hilang dan setelah itu ya sudah, dan kita akan coba masukin video yang sama. Dan setelah itu mungkin kita harus restart dulu kali ya, restart dulu Vegasnya dan no, dan kita mulai lagi dan kita tunggu Vegasnya ini sampai ngebuka ya kan. Dan di sini kita coba masukin lagi file yang sama. Dan udah, setelah itu kalian akan melihat gambarnya di sini. Jadi bukan audionya doang. Nah, setelah itu kalian bisa ngedit video kalian seperti biasa. Nah, setelah itu kalian mau render atau itu pun terserah. Cuman di sini ya. Ya udah, setelah itu kalian edit ya udah beres, Pak. Ya. Jadi cukup segitu doang tutorialnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Nama saya Rey dari Tutorial Berkhasiat. Dan thanks for watching. Bye bye.